Semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah soal terkait dengan ingkaran atau negasi kembali ya. Di sini kita akan membahas ingkaran dari sebuah kalimat ya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu atau kita baca dulu untuk soalnya. Di sini diketahui sebuah kalimat ya. Kalimatnya berbunyi semua makhluk hidup perlu makan dan minum. Nah, yang ditanyakan adalah ingkaran atau negasinya. Seperti kita ketahui, kalau sebuah pernyataan itu bernilai benar, maka ingkarannya salah. Kemudian untuk pernyataan bernilai salah, maka ingkarannya benar seperti itu. Itu berlaku juga di sebuah kalimat seperti ini ya, teman-teman. Oke, langsung kita analisis saja untuk jawabannya seperti apa. Di sini ada semua makhluk hidup perlu makan dan minum, berarti di sini ada kata semua. Semua itu ingkarannya adalah ada ya teman-teman. Ada makhluk hidup ya teman-teman. Oke, kita coba tuliskan lebih dahulu. Makhluk hidup. Ada makhluk hidup perlu makan dan minum. Berarti di sini kita perlu menambahkan yang tidak ya. Yang tidak seperti itu ya. Yang tidak perlu makan dan minum seperti itu. Minum, mohon maaf, kita hapus terlebih dahulu ini. Makan dan minum ya, teman-teman. Minum ya, jadi apabila pernyataan bernilai benar, kemudian ingkarannya bernilai salah seperti itu, dan sebaliknya. Jadi, jawabannya adalah ada makhluk hidup yang tidak perlu makan dan minum seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.